Well. Kakek, kakek lihat itu kakek. Kakek astaga, siapa masukin jeruk ini di mulut kakek? Siapa masukin jeruk? Kalian ini cucu-cucunya jangan kurang ajar dong. Ini sampai berbusa mulutnya. Iya, ini kakek astaga. Ya pemirsa, dan akhirnya kita memasuki segmen yang paling ditunggu-tunggu, di mana semua bintang tamu kita akan bermain sketsa yang penuh jebakan secara bersama-sama. Langsung aja kita panggil mereka, Chika, Jessica, Yadi Sembako, dan Natalie Sarah. Oke, okay. Chika boleh di samping aku ya. Nah yang berdua di sini, yang berdua sih. Kelebihan. Ini Chika. Chika sini. Ya, ini Om Tarzan. Biasanya kalau kayak gini, saya sih ngelihatnya ini kayak kru backstage kan, hitam-hitam. Oh iya betul. Betul kan? Iya kan. Jadi kan kalau misalnya di festival musik gitu, semua kru tuh biasanya harus hitam-hitam. Kalau kamu hitam-hitam, celana gombrong, terus kayak long sleeve hitam ini, kira-kira jadi apa? Aku jadi istri kamu aja. Gak boleh ya dia. Gak apa-apa. Boneka caki, sini lu. Astagfirullahaladzim. Daripada mikir, mending kita langsung ke pintu situ. Berikan tepuk tangan untuk ketiga bintang tamu kita, langsung kita ke sana. Oke. Chika di sini ya, nih. Ditandanya sini. Oh yang ini. Jadi di sini. Aku di sini. Sarah di sini, iya. Jadi di sini, sorry. Oh saya di sini. Di sini, sini. Siap bermain ya? Iya. Siap. Oke. Langsung hadapi jebakanmu. Masukin. Akhirnya datang juga. Silakan ini. Untuk terakhir kalinya boleh ditengok dulu ini. Maaf. Kita mau ngeliat jenazah, tapi jenazahnya kok diri? Oh bukan. Kalau ini perkenalkan ini asisten dari almarhum. Oh. Asisten dari almarhum. Hah? Ini udah gagap. Dibuka dulu. Ininya. Nah, ini asisten dari almarhum. Hah? Kamen keong. Kebetulan saya ini asisten dari almarhum. Ana takut. Gue juga. Ana lebih takut sama ini daripada ngeliat mayat. Ini kan masih hidup. Pak. Ya. Mohon maaf, ini ada yang salah kayaknya. Apa-apanya? Yang jadi mayat ini kan? Ini, ya. Ya ini. Iya. Kenapa yang dipakein formalin yang ini? Bukan. Ya. Ajis, boleh dikasih tahu kenapa alasan ini kakek? Kakek ini meninggal itu. Tidak mungkin. Kemarin masih sehat. Iya. Lepasin aku. Gak ada yang megang. Udah pernah ditimpuk sama lilin belum? Belum. Boleh timpuk kan tante. Iya. Kebetulan. Memang akhir-akhir ini sebelum meninggal itu. Kakek itu kena stroke. Nah. Ya, kemarin itu udah saya beliin segerobak, tapi dia minta stroke. Enggak, Pak Jis. Belanja dong. Bukan stroke belanja. Ini infonya dari rumah sakit, kakek itu meninggal karena lupa. Ya. Lupa gimana maksudnya? Kok lupa? Lupa nafas. Ya. Pak. Bukan lupanya maksudnya. Orang mah lupa nggak lupa pasti napas pak kalau masih hidup pak. Ini saya pengen tanya deh, ini kalian ini cucu-cucu kesayangan kakek. Ini dari anak. Iya. Yang mana? Saya anak nomor yang nomor pertama. Iya. Yang pertama. Yang pertama sebelum yang kedua. Oh iya. Betul yang pertama. Iya. Kalian. Saya anaknya mamanya dia punya adik. Iya. Adiknya dia. Punya anak, ya. Nah aku anaknya mama dia. Oh, berarti... Nah kalian ini... adik kakak dong jadinya. Iya kan? Kenapa pakai muter-muter? Emang kalau kakak aku gitu dimaklumin aja. Kalau... Langsung aja gitu. Kan begini. Saya betul, Pak. Saya kan udah lama ya. Ngikutin kakek. Ya. Tapi kan memang udah lama juga tidak pernah bertemu dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Ya. Kalau ini anak dari siapa? Kalau diceritain sedih, Om.
diam nggak? Mas, ini kan saya dipilih kakek untuk menjadi pengacara. Kebetulan. Oh, pengacara. Pengacara, iya. Kenapa nama saya Gilang Gomblo SH? Iya, iya. Sarjana hukum. Bukan, susah hidup. Iya. Kasian ya. Yang dipilih kakek untuk membacakan wasiat untuk warisan yang akan ditinggalkannya. Kakek! Senyum gak? Jangan nangis, kakeknya jantungan. Gue ngeri, udah gak ada jantungan. Bangun. Kakus. Kakek. Udah kalian jangan berisik. Bentar ya, saya bacain dulu ya. Dengerin kakak deh. Kalau kalian nangis ngejerit-jerit gitu, nanti kakek itu akan bangun dan gak ngasih harta warisannya ke kita. Untuk mendapatkan warisan 100 kg emas, para cucu-cucu kesayangan diminta untuk menyanyikan lagu Cina dengan bahasa Arab. Lagu Cina bahasa Arab. Makanya kalau baca itu yang jelas. Biar mereka itu ya paham. Ya. Tolong disimak ya dan didengarkan baik-baik. Ya, bacanya yang benar ya. Ya. Om yakin mau baca? Maaf. Ya, Om. Mau sate berapa biji? Mentang-mentang pakai dasi. Jadi dia khusus meminta untuk Yayadi. Ya ampun. Untuk menyanyikan lagu bahasa Cina dengan logat Arab. Gampang kamu mah, cepet-cepet. Untuk mendapatkan 100 kg emas. Wow. Silakan. Masnya emas asli apa palsu, Om? Asli. Bener, Om. Ya. Murni. Kalau emas asli kan kalau misalkan ditepok, ya Bang. Kalau yang emas palsu ditepok, ya Bang. Kenapa? Ya. Ini asli. Karena ini emas batangan. Emas palsu. Oh, emas batangan. Emas batangan. The real emas ya, gold. Lagu Cina. Dengan logat Arab, ini permintaan kamu. Ada-ada aja. Itu pake. Jangan dong. Bangun. Ini kan permintaan terakhir. Iya, betul. Permintaannya yang enggak aja sih, kakek. Duit siapa tuh? Bang. Ya. Ini bang, masih bang. Oh, iya. Berat banget, bang. Kakak. Aduh, berat. Ke bawah. Ini ya, kita taruh sini dulu ya. Ya. Ini emas ya? Iya. Emas. Wow, ini mengkilat sekali. Mas Yadi akan mendapatkan ini. Yami, 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 timai, ansya, sencing, ping. Iya, betul. Yami, 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 timai, ya, sencing, ping. Ya, sencing, ping. Oke. Ya, sencing, ping. Ya, sencing, ping. Ya, sencing, ping. Ya, lagi. Mas Yadi berarti berhak. Mendapatkan. Mendapatkan emas. Ih, kok dia udah cepet banget. 100 kilogram. Ya. Silakan diterima. Ini mandat dari kakek. Enak banget. Dapat emas. Kok langsung dua? Lunas dong utang-utangnya dia langsung. Wow. Dua doang ternyata. Weh! Berat. Kiri kanan aja, Kiri kanan pegangnya, iya. Kak, kakak udah mulai lumpuh ya. Kak, aku pegang aja gimana? Kok kelihatan tidak senang? Kenapa? Ana sedih. Kenapa sedih? Ente lihat dong, tangan Ana kejepit. Ya ampun. Jepit mulu. Jadi kalian tahu kan kakek punya pabrik pengolahan jeruk nipis ya terbesar di negara ini? Tahu. Oh, iya, kan? Tahu. Kakek emang konglomerat, Om. Benar. Kakek memberikan tantangan untuk kalian bertiga untuk makan jeruk nipis tanpa ekspresi. Ya. Oh. Yang bisa melakukannya akan mendapatkan pabrik jeruk nipis terbesar di negara ini. Kan tadi Ana udah. Ya, kamu tapi apa kan biar tambah kaya. Tambah kaya. Ini tambah asam lambung. Tapi ini permintaan kakek. Jadi ini permintaan kakek. Silakan pilih jeruk nipis ya. Ya, silakan. Tanpa ekspresi. Tanpa ekspresi.
Yang warna hijau ya, yang warna hijau ya. Ngeliatnya. Ini yang muda duluan ya, ya Cik. Kakak, kakek kenapa sih harus punya pabrik jeruk nipis dan pabrik es krim aja ya? Daripada pabrik keset. Paulo. Punya keset. Yeah. Makan keset. Bang. Ayo makan, Kak. Bukan dimakan ya, diemut. Diemut. Kalau kita berhasil nggak ada ekspresi, kita bisa dapat semua warisan kakek. Oh, nggak juga ya. Satu doang kan? Semua. Satu doang ini. Pabrik ya. Oke. Okay. Ini tanpa harus ekspresi. Harus diemut. Harus diemut. Tiga. Dua, satu. Eh, tadi dulu deh. Yadi tidak berhasil. Yadi harus gugur. Yadi gugur. Ini tekniknya baik sekali nih. Kamu tekniknya bagus sekali. Belum kan? Iya. Kak. Aina udah... Sebentar. Aina udah ngisep, dia masih ngomong aja. Berarti... Ya. Kayak di ini ya. Gugur. Mau ikut lagi? Oh ikut lagi. Berarti megang dua. Oh iya, boleh. Ide bagus. Kalau mau ikut lagi pegang dua. Awas, ente ngomong lagi, awas. Awas, ngomong lagi. Oke, sudah siap semuanya? Udah siap. Kita hitung mundur. Tiga, dua, satu. Ini di tangan sekarang kan ya, Kak? Lihat juga boleh ya? Boleh. Ah, ekspresinya kelihatan asem. Mundur. Kakak saya mundur. Kayaknya sudah, kamu gak bisa ikutan lagi ya? Iya. Kasih Adi ya. Nah ini kenapa? Mbak, ini kakaknya kenapa? Kak. Gak tahu, mungkin dia seneng. Kakak menyusul kakek. Kakaknya kenapa itu? Gimana? Ya. Kalau kita liatin aja. Jangan tolongin. Aduh, ada jigongnya nih. Ada jigongnya. Cabut. Aduh. Bang, gak bisa. Ini setelah makan. Bukan, oh, iya. Tidak bisa. Harusnya tadi pas ngemut. Iya. Kenapa? Bang, ini kenapa bang? Kamu kan ya, buat kenapa? Juga. Ngapain? Gak mungkin kita gak bisa. Kenapa Pak Yadi? Gak mungkin ya. Jadi kenapa? Pipis saya panas loh Pak. Pipinya panas kenapa? Wow, ini udaknya terlalu asap kayaknya. Oke, sekarang tinggal Natali dan Cika ya. Lupa aseman ini. Mas Yadi, maaf ya gak bisa ikutan lagi dan tidak berhak mendapatkan pabrik jeruk nipis. Saatnya kita berduel. Tersisa Cika dan juga Natali. Saatnya kita berduel. Kakek lihat itu kakek. Kakek astaga, siapa masukin jeruk ini di mulut kakek? Siapa yang masukin jeruk? Kalian ini cucu-cucunya jangan kurang ajar dong. Ini sampai berbusa mulutnya. Iya, ini kakek astaga. Oke. Okay. Natali dan Cika, tiga, dua, satu. Cheers. Ekspresinya harus yang senyum-senyum gitu ya? Harus yang flat. Oh, flat. Oke, kita lihat Pak Haji. Demi harta dan warisan. Untung. Aku bisa mendapatkan warisan kakek, bukan? Tapi kamu terlihat getar ya? Enggak. Bergetar, kamu bergetar. Sekali. Apa? Aku mau nambah. Kamu mau nambah? Wow. Dia ini kemaruk kali ya? Iya. Aku ini gila harta. Bukannya gila laki. Enggak. Natali ingin ngambil lagi? Oh, boleh. Oke. Wow. Lucy. Sekali. Kok ente yang makan, ada yang merinding ya? Kuat sekali nih. Oke. Om, aku menang, Om. Oke. Okay. Dulu, kamu makan satu, aku dua. Ya. Tung, 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 ceritanya itu kayak debus gitu. Oh. Ah, ini Natali. Kuda poni. Kuda lumping. Kuda lumping. Oke ya, ingat dua. Ya. Dua. Gigit, aku gigit. Oke, sekarang kita tentukan yang menang adalah Cika Jessica. Karena Natali tadi terlalu banyak ekspresi. Joget-joget, tidak boleh. Cika ini akan mendapatkan... Apa aku bilang? Sertifikat perusahaan perkebunan... Lemon. Harry Siloyo. Dari Harry Siloyo, silakan. Terima kasih om kakek. Terima kasih kakek. Aku doain kakek, Pak
panjang umur. Udah metong kan kalau doa yang baik-baik om. Ya. Lu gak kesian. Lu mah girang, kakek lu deg-degan. Ya. Udah pada ngumpul. Ya kek. Ini bisa dimatiin gak ini? Kenapa? Panas. Aduh. Kak. Oh kalian pikir kakek sudah mati ya? Gak usah ditiup dong. Matiin aja. Kalian kakek pikir udah pada... kakek udah siap mati ya? Hah? Siapa tadi yang ngasih lemon jeruk nipis? Jadi Pak, jadi siap Pak Eri. Jadi. Ini lu. Barangan aja. Makan dulu. Pakai mau lihat, ayo tadi kan ngasih kan tadi pake kan. Pakai ekspresi enggak? Pakai sekarang pakai. Pakai enggak apa-apa pakai. Makan ya. Kalau pakai ekspresi, ya. Saya kan tadi belum bisa. Kakek contohin dulu ya. Kayak. Sudah banyak tadi yang ngasih sembarangan aja. Coba ayo mau lihat. Pakai mas. Tepuk tangan buat Cika, Yadi dan Natalie. Ini keluarga apaan? Ini cucu-cucu apaan? Maju-maju coba cucu-cucunya ke sini. Cucu, kek. Bisa ke depan nggak, kek? Bisa, kek. Loncat, saya balik dulu ya. Ntar dulu. Malam sudah gelap ya. Bisa, kek? Bisa. Bisa, kek. Nah. Ini kakek kok meninggal dikasih kayak kura-kura ninja gini gimana sih? Jadi kura-kura. Oh, kura-kura. Ente udah pernah ketiban jeruk? Belum. Aku udah cukup tadi sate aja. Ini ngomong-ngomong nih kakek tua nakal emang kayak gini bentuknya. Iya, makanya. Menurut Om Tarzan, dari ketiga bintang tamu kita, siapa yang paling seru untuk mendapatkan plakat akhirnya datang juga? Jadi begini, saya melihat Yadi, Cika, sama... Lesti. Natalie Zara. Wah, ini gesit semua. Dan semuanya tuh semangatnya tinggi. Oh. Gesit pemain badminton kali ya. Lanjut Om. Tapi bagus semua memang kan punya power semua. Tapi saya melihat gerakan-gerakan dan tindakan yang dilakukan dan ucapannya itu, saya melihat ada keseruan yang tiada bandingnya. Wah, siapa? Pertama sangat buang energi, mengeluarkan tenaga. Mungkin pulang dari sini yang saya tunjuk ini nanti mesti akan setidak-tidaknya akan beli jamu pegelinu. Oke. Okay. Karena energinya lincah banget. Iya, betul. Lincah. Pilihan saya keseruan daripada... Tiga udah seru. Tapi yang lebih seru adalah... Cika Jessica. Oh. Anda layak mendapatkan... Makasih, abang. Tarik. Emang, Cik, gue mau nanya baterainya apaan, Cik? Masih. Ini baterainya apa nih? Ini dulu. Biasa. Gue ya. Pernah lihat jalan kan? Nah coba. Oke kalau gitu sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Cika Jessica. Jadi thank you udah bermain. Makasih sama-sama. Dan tepuk tangan sekali lagi tentunya untuk yang selalu menemani kita Mas Aziz Gagap. Dan teman-teman Ensemble. Dan juga juri kita. Mas Tarzan Sri Mulat. Dengan begitu saya Wiki Briawan undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Hanya di akhirnya datang juga. Selamat malam semua.